Kisah Aiza Syafinah Shahak, balu kepada pesakit COVID-19 pernah kami siarkan sebelum ini. Dari Detik mendapat perkhabaran duka, suami pergi menemui ilahi kerana COVID-19 sehingga sambutan Aidilfitri serba-serbi pilu disebabkan tiada suami tersayang di sisi. Kami juga berpeluang merakam kenangan Aiza Syafinah menziarahi pusara Allahyarham suaminya pada hari ke-7 Syawal. Hari ini abang saya datang buat kali yang pertama untuk ziarah abang kat sini. Abang dah tenang. Abang dah berada di tempat dia dan gugur sebagai syahid seorang wira negara yang terkorban akibat COVID-19. Allah, engkau dekat penuh kasih sayang, takkan pernah engkau biarkan hambamu menangis. Karena kemurahanmu, karena kasih sayangmu. 65 hari kehilangan suami tersayang, tidak pernah sesaat rindunya terlerai. Awalnya perasaan Aiza Syafinah bercampur baur apabila melangkah masuk ke tanah perkuburan Islam Masjid Cahaya Panda Country Homes Rawang ini. Satu perasaan yang rindu, rindu yang tak ada penghujungnya bila saya dapat melihat sendiri pusara arwah suami untuk kali yang pertama setelah hari ini adalah merupakan hari yang ke-65 pemergian dia ke negara abadi. Saya rasa satu kekuatan, semangat bila saya dapat tengok pusara dia buat kali pertama. Pada pagi tadi rasa macam, ya Allah, adakah aku kuat untuk melawat pusara arwah? Tapi akhirnya alhamdulillah Allah berikan saya kekuatan dan saya dapat melepaskan rasa rindu ke hati saya bila saya dapat melihat sendiri pusaranya di mana. Bagi Aiza Syafinah, pemergian suaminya Inspektor Muhammad Fairuz Sabrun pada 26 Mac lalu, harapannya hanya satu. Keperitan kehilangan suami sama seperti keluarga kepada mangsa korban COVID-19 tidak perlu dirasai semua rakyat. Namun ianya hanya berkesan jika semua pihak mengikut saranan kerajaan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Saya rasa anda tak perlu rasa apa yang derita ni. Saya mohon kepada seluruh rakyat Malaysia, bantulah mendisiplinkan diri, bantulah untuk mematuhi segala arahan daripada pihak kerajaan, SOP dan PKPB ini sehingga kita menemui vaksin COVID-19 ni. Fariz Azman, Astro Awani.